Hai teman-teman semua. Di video ini saya ada mainan unik, yaitu mainan jahil nih, mainan prank. Jadi di sini ada 4 macam. Kamera, toilet, anak bayi dan strapless. Ini semuanya adalah yang diisi oleh air nih. Nanti diisi air semua. Jadi ini permainan prank biasa buat jahilin teman-teman atau kawan-kawan sekalian. Nah, jadi ini unik banget. Ini mirip kayak kamera ini ya, kamera digital. Nah, jadi ini nanti dia ada lubangnya di sini nih. Nah, ini saya kasih lihat covernya dulu. Oke, ini begini. Nah, ini unik banget. Nah, ini juga bayi ya kan. Nanti kita lihat satu persatu ya caranya untuk ngeprank teman-teman ya kan. Caranya nanti gimana, keluar airnya dari mana. Nah, ini saya buka dulu boxnya. Nah, ini ada 4 produk yang mengeluarkan air. Nah, ini dia nih. Ini juga toiletnya. Ini kalau dibuka ternyata wow, keluar airnya. Nah, di sini ada apanya nih? Geli. Nah, terus di sini strapless. Nah, biasanya ini strapless ini kita taruh di tempat kantor atau di toko ya kan? Bisa kalau lagi mau strapless tinggal di strapless, terus dipecet keluar airnya. Ayo teman-teman, sekarang saya mau isi airnya dulu nih. Ditunggu sebentar ya. Nanti saya akan kembali lagi. Oke teman-teman, sekarang saya sudah isi airnya nih. Kita coba ya satu persatu. Kita dari yang strapless dulu nih. Jadi strapless ini ya, saat dipencet dia akan keluar air. Misalnya kita pencet nih, kita pencet ya kan. Nih kita pencet. Tuh, keluar airnya kan? Tuh. Ya, kelihatan nggak? Nih teman-teman nih ya. Jadi pas kita pencet nih, ini keluar airnya di sini nih. Nah, di ujung sini nih, teman-teman. Nah, di sini nih, di A-nya. Di A. Tuh. Jadi saat kita pencet, tuh. Keluar kan? Tuh. Tuh. Iya, tuh. Jadi pas saat dipencet, terus jadi kena ini semprot kita gitu. Nah, ini unik banget loh, ya kan? Nah, jadi tempat taruh airnya di mana? Nah, sekarang kita bongkar. Jadi ini dibuka ya. Terus ini juga dibuka nih. Nah, di sini tempat penampungnya nih, teman-teman. Penampungnya di sini. Tuh. Jadi diisi air sampai penuh ini. Nah, ini bukanya dari sini nih. Nih tuh dari sini, kok nggak langsung buka ini aja nih, tuh ini buka, terus diisi air, masukin sampai penuh, lalu ditutup dan dipasang ini begini nih. Nah, ini sini nih. Nah, ini tuh seperti ini tuh teman-teman tuh. Oh, jadi gini nih. Nih kelihatan kan? Jadi pasang seperti ini nih. Nah, sudah dipasang yang udah benar-benar pas, ya kan? Nah, jadi sekarang ditutup seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti strapless kan? Jadi ketika misalnya teman-teman Anda di kantor atau di toko saat mau strapless, kan pastikan strapless begini kan? Nah, strapless kertas kan? Ini kertas nih, ya kan? Pas strapless kertas, nah ini muncrat nih. Tuh. Muncrat kan, tuh. Jadi pas itu dia muncratnya tinggi juga, lumayan. Ini sekitar bisa sampai ke muka ini, ya kan? Oh, jadi ini bisa sampai berkali-kali, mungkin bisa sampai 10 kali pencet dah, baru habis airnya. Tuh, ya kan? Nah, ini unik banget nih. Ini biasa buat dikerjain untuk di kantor atau di toko, ya kan? Pada saat mau strapless. Nah, ini nih. Unik banget nih. Jadi ini apa, nggak ada yang tahu kalau ini dikira strapless beneran, ternyata ini strapless prank. Oke, sekarang yang kedua anak bayi. Sekarang anak bayi uniknya gini, ini bingung nih, ini benar-benar kayak boneka bayi. Ini kepalanya juga dari bahan vinil tuh, karet.
Nah, dikira nih boneka biasa, boneka pajangan. Tuh. Ya kan, bahannya juga bagus. Matanya juga tuh, ya kan? Bagus. Nah, plastiknya juga bahan bagus. Terus ini kaki bisa di ini gak ya kakinya? Oh, kakinya nggak bisa. Nah, jadi apa yang jadi sekarang keluar airnya dari mana? Nah, mau tau nggak teman-teman? Nah, keluar airnya gini ya. Sekarang kalau saya pencet tangan ya, kita lihat. Ini saya deketin ya. Ciung, keluar di mana? Tuh, di burungnya tuh. Jadi pas ketika dia turunin tangan ya, ya seperti tangannya tuh, keluar airnya kan? Tuh, ini lucu banget teman-teman, ini unik. Karena ini permainannya nih jarang ada yang seperti ini. Nah, jadi ini pas teman-teman bilang, oh ini bonekanya lucu ya, bagus ya. Coba lihat deh matanya bisa bergerak deh. Pas dia lihat dari dekat, kita langsung pencet tangannya aja nih. Siung, tuh. Siung. Tuh, ya kan? Tuh. Lucu banget nih. Lumayan juga. Keluarnya panjang juga, teman-teman. Tuh, kayak anak bayi lagi pipis. Tuh, unik kan? Untuk isi airnya di sini, teman-teman nih, di belakangnya. Tuh. Ntar isi air di sini sampai penuh, udah sampai penuh, baru ditutup. Nah, udah ada saatnya kita beraksi untuk ngeprank teman-teman, ya kan? Sekarang tes tuh. Ini juga bisa sampai berapa kali pencet tuh, ya kan? Nah, sekarang yang ketiga. Ini udah ya, ini udah. Yang ketiga sekarang toilet nih. Jadi gini teman-teman, ini toilet. Ya, kita bilang, di dalam toilet ada permen loh. Kalau nggak, di dalam toiletnya ternyata sini ada suaranya loh. Coba dibuka deh. Nah, pas dibuka, kita lihat apa yang terjadi. Wow, ternyata keluar airnya. Tuh, ya kan? Pas dia buka seperti ini, bus langsung kena mukanya tuh teman-teman. Soalnya ini dia airnya keluarnya tinggi begini ke atas. Tuh, ke atas. Sampai basah nih, saya punya taplaknya. Tuh, ya kan? Tuh, di sini tuh teman-teman tuh, ya kan? Nah, cara isi di mana? Di sini nih, di bawah. Jadi di bawah ini diisi airnya sampai penuh. Tuh, sampai penuh, udah sampai penuh, tutup kembali. Nah, udah dah. Sekarang saatnya kerjain teman-teman kalian. Ini jadi pas kita ngomong, coba deh buka tutupnya deh, ini ada suaranya loh, ada lagunya. Nah pasti kan teman-teman kalian percaya, masa sih ada lagunya, coba deh kayak kotak musik gitu. Pas dia pegang, dia buka, ternyata wow gitu. Untuk yang berikutnya ini udah ya, jadi udah jelas. Sekarang yang ketiga, yang keempat ini, nah ini yang paling lucu nih. Ini bisa dibawa kemana-mana, bisa dikantongin, terus bisa teman-teman pasti percaya. Soalnya kan kalau kamera air kan jarang nih yang punya kamera air. Nah jadi saat kita mau suruh dia foto nih, ayo kita foto yuk, gitu. Pakai kamera gue nih, ya kan? Ini kameranya bilang apa? 100 megapiksel nih, pokoknya dijepret langsung bening gitu, ya kan? Terus kita foto nih, pas kita foto ini kita pencet. Nah ini ada tombolnya, nah ini kita pencet. Tapi kalau bisa jaraknya jangan terlalu jauh, takut nggak nyampe. Nah jadi pas kita pencet, nah mana nih? Kita lihat dulu sebentar. Salah, pencetnya bukan di sini. Salah, saya jadi lupa. Nah di sini nih. Pas kita pencet nih, ya ini tombolnya nih teman-teman, tombolnya. Pas kita pencet, 1, 2, 3, tuh. Jadi harus kencengan teman-teman nih. Lihat nggak nih, tuh airnya tuh, ya kan? Tuh, pencet yang kencang, terus gitu, ya kan? Tuh, ini paling bisanya sampai 7 kali, 6 kali, 7 kali lah untuk pencet tombolnya. Jadi ini keluarnya di sini nih teman-teman nih. Nah.
Nah, di sini nih. Nih, sampai basah tangan saya nih. Tuh. Sini ada lubangnya nih, tuh. Kelihatan kan? Nah, ini lubangnya kecil. Jadi orang-orang enggak bakal curiga kalau ini kamera air. Nah, ini cara pasangnya gini. Kita bongkar. Nah, ini di sini nih, teman-teman. Ini memang agak ribet. Nah, ini dibuka. Nah, udah dibuka. Nah, ini dimasukin nih, teman-teman nih. Airnya dimasukin sampai penuh segini. Terus udah itu tutup sampai rapat. Kencengin. Nah, baru deh ini yang ini nih ujungnya ini harus sesuai di lubang ini nih. Tuh, lubang ini nih, nih yang ini. Nah, jadi dipasin. Itu, tapi ini airnya udah habis nih, udah nggak ada air lagi, mesti diisi ulang lagi. Nah, ini sini aja deh. Nah, ini begini. Tuh, udah pasang, selesai. Terus tinggal ditekan. Tuh, gitu teman-teman. Jadi ini ada 4 model. Jadi teman-teman mungkin kalau mau order bisa silakan order semuanya untuk koleksi juga boleh. Karena ini barangnya unik banget, jarang ada jual di pasaran. Udah tidak umum lagi. Ini barang koleksi lama saya, ya kan? Jadi udah terbatas ya barangnya. Jadi kalau mau silakan diorder, strapless air, kamera air, toilet air, sama anak bayi. Nah, untuk variasi harganya berbeda-beda, bermacam-macam. Ada yang murah, ada yang sedang lah, tapi nggak dibilang mahal lah. Ini semuanya karena barangnya udah barang limited edition, udah jarang ada yang jual. Jadi saya sekarang mau jual-jualin aja semuanya biar abisin barangnya. Oke teman-teman, sampai di sini. Kalau mau beli di Tokopedia, di Shopee, Lazada, ada di link deskripsi saya. Kita tinggal di order aja teman-teman. Ini barangnya lucu-lucu semua, silahkan di order ya. Koleksi kalau bisa semuanya teman-teman, soalnya udah mau kehabisan nih barangnya. Oke ya, sampai di sini. Thank you ya.